Suami cuba selamatkan isteri lumpuh dalam kebakaran. Seorang wanita warga Emas rentung dalam kebakaran di rumah mereka di Kampung Losong Haji Su, Kuala Terengganu. Mangsa yang mengalami masalah tulang belakang tinggal berdua bersama suaminya dalam yang turut cedera dalam kebakaran itu. Kejadian berlaku kira-kira jam 10.35 pagi tadi. Mangsa Fatimah Muhammad, 79 tahun, dikatakan sempat menghubungi anaknya, Zailah Jusuf, untuk meminta pertolongan. Mak tadi pun khabar minta tolong. Jadi saya tanya sebab apa, ayah jatuh ke? Lepas tu dia khabar apa, dia kata tolong. Jadi saya kata sabar mak, kita pergi. Lepas tu saya pun siap-siap lagi lah. Kata Zailah lagi, dia tidak menyangka panggilan yang diterima itu adalah yang terakhir daripada ibunya. Bapa Zailah, Jusuf muda 82 tahun, melecur 30% di kaki dan badan. Ibu bapanya tinggal berdua di rumah berkenaan, manakala anak-anak duduk berasingan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Terengganu, Mat Hilman Abdul Rashid berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 10.39 pagi. 35 anggota bersama 4 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu dan Jalan Kota dikejarkan ke lokasi. Rumah didiami pasangan terbabit Musdah dan dua rumah lagi mengalami kerosakan. Mangsa ni sebenarnya lumpuh, tak boleh berjalan. So, suami dia cuba untuk menyelamatkan dia, tetapi mungkin umur pun dah lanjut. Tak ada daya upaya nak keluarkan mangsa dan suami dia melecur kaki. Anggota bomba mengambil masa 30 minit untuk memadamkan kebakaran. Mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu untuk mendapat rawatan. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan.